Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bin dari Prodi Akuntansi Angkatan 2020. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Haji Sunarto Bin Mansuhut yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya mendapat wawasan lebih banyak lagi. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Namun, tingkat perubahan ini berbeda-beda. Untuk barang tertentu, kenaikan harga yang kecil akan mengakibatkan permintaan turun dengan drastis. Sedangkan untuk barang lain, pembeli tetap bersedia membelinya sekalipun harganya naik dengan tajam. Lebih gamblangnya, elastisitas permintaan menunjukkan persentase perubahan jumlah permintaan jika terjadi kenaikan harga 1% dan semua hal lain tetap sama. Seperti contoh berikut ini, itu kurvanya saya bagikan di layar ini. Kurva permintaan dengan elastisitas. 1. Elastisitas uniter. Karena jumlah permintaan hampir selalu turun jika harga naik, elastisitas permintaan biasanya bernilai negatif, walaupun para praktisi kadang tidak menulis tanda negatif tersebut. Permintaan pada suatu barang dikatakan bersifat elastis, jika elastisitasnya lebih besar dari 1. Artinya, kenaikan harga sebesar 1% menghasilkan penurunan permintaan yang lebih besar dari 1%. Sebaliknya, permintaan inelastis adalah permintaan dengan elastisitas lebih kecil dari 1. Dalam teori ekonomi, pendapatan penjual mencapai titik maksimal saat harga diatur sedemikian rupa sehingga elastisitas permintaannya menjadi uniter. Elastisitas permintaan juga dapat digunakan untuk memprediksi efek atau beban yang ditimbulkan oleh pajak terhadap barang tersebut. Terdapat beberapa metode untuk mengukur elastisitas permintaan di dunia nyata, termasuk analisis data rekaman penjualan, model-model yang dihasilkan oleh survei konsumen, serta analisis gabungan dari peringkat acuan konsumen. Baiklah, berikutnya adalah faktor penentu. Faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan adalah kemampuan dan kesediaan konsumen untuk menunda konsumsi atau mencari barang substitusi atau pengganti saat terjadi perubahan harga. Lebih lanjut lagi, kemampuan atau kesediaan ini dapat dianalisis menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak barang substitusi yang tersedia, permintaan akan cenderung semakin elastis karena pembeli dapat membeli barang lain bahkan jika harga berubah sedikit saja. Ini disebut efek substitusi dan pengaruhnya sangat besar kepada elastisitas. Jika tidak ada pengganti yang cocok, efek substitusi menjadi mengecil dan permintaan menjadi cenderung inelastis. Yang ketiga adalah kebutuhan. Semakin penting kebutuhan akan suatu barang, permintaan cenderung menjadi inelastis karena pembeli akan membelinya tanpa memperdulikan harga. Contohnya adalah obat insulin bagi mereka yang membutuhkan. Keempat adalah durasi. Umumnya, semakin lama perubahan harga barang bertahan, elastisitas akan semakin tinggi karena konsumen memiliki waktu dan kesediaan untuk mengubah perilaku konsumsinya. Sebagai contoh, jika harga bahan bakar minyak naik, dalam jangka pendek konsumen akan tetap membutuhkannya dan membelinya dengan jumlah yang sama. Namun, jika harga yang tinggi bertahan lama, konsumen akan mencari cara untuk mengurangi kebutuhan BBM-nya. Misalnya, dengan menggunakan kendaraan umum atau membeli kendaraan yang lebih hemat BBM. Yang kelima adalah loyalitas merek. Loyalitas terhadap suatu merek dapat mengurangi sensitivitas terhadap perubahan harga sehingga permintaan menjadi inelastis. Loyalitas ini dapat terjadi karena kebiasaan atau karena adanya penghalang untuk berganti merek. Yang keenam adalah pembayar. Jika pembelian dibayar oleh pihak lain, permintaan menjadi cenderung inelastis, misalnya pengeluaran dinas yang ditanggung perusahaan atau negara.
Yang ketujuh adalah barang yang adiktif. Barang-barang yang bersifat adiktif atau dapat menyebabkan kecanduan cenderung memiliki permintaan inelastis, karena konsumen yang sudah kecanduan akan terpaksa untuk membelinya sekalipun harganya berubah drastis. Contohnya adalah rokok, minuman keras, atau heroin. Yang kedelapan adalah luasnya definisi barang yang diukur. Nilai elastisitas suatu barang tergantung kepada definisi barang yang diukur. Misalnya, suatu menu makanan di sebuah rumah makan memiliki elastisitas tinggi karena banyaknya substitusi, yaitu jenis makanan lain atau rumah makan lain. Sedangkan, jika yang diukur makanan secara umum, elastisitasnya kecil karena tidak ada penggantinya. Baiklah, selanjutnya adalah contoh elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur beberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik. Semakin rendah harganya, semakin banyak barang itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan elastis, di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Sementara itu, barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut barang inelastis, yang berarti terlalu besar kecilnya harga terhadap jumlah permintaan tidak terlalu besar. Sebagai contoh, jika sepeda motor memiliki elastisitas permintaan sebesar 2, maka sepeda motor tersebut dikelompokkan sebagai barang elastis karena nilai elastisitasnya lebih dari 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah permintaan atas sepeda motor sangat dipengaruhi oleh besarnya harga yang ditawarkan. Untuk barang-barang normal, penurunan harga akan berakibat pada peningkatan jumlah permintaan. Permintaan terhadap sebuah barang dapat dikatakan inelastis bila jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Barang dan jasa yang tidak memiliki substitusi biasanya tergolong inelastis. Permintaan terhadap antibiotik misalnya dikatakan sebagai permintaan inelastis karena tidak ada barang lain yang dapat menggantikannya. Daripada mati terinfeksi bakteri, pasien biasanya lebih memilih untuk membeli obat ini berapapun biayanya. Sementara itu, semakin banyak sebuah barang memiliki barang substitusi, semakin elastis barang tersebut. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Elastisitas permintaan tidak dapat berubah dengan sendirinya. Setiap barang memiliki karakteristiknya sehingga dipengaruhi oleh jumlah yang diminta dan harga yang ditetapkannya agar terjadinya keseimbangan pasar. Faktor yang mempengaruhi barang di elastisitas permintaan ini yang pertama adalah ketersediaan dan kemampuan barang substitusi. Yang kedua, intensitas kebutuhan setiap barang berbeda-beda, sehingga kategori elastisitas juga berbeda. Contohnya, kebutuhan primer dan kebutuhan tersier akan memiliki perbedaan elastisitas. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen relatif besar dibandingkan dengan harga barang, permintaan akan inelastis. Yang keempat, barang sudah menjadi kebiasaan untuk dipergunakan, pembeli tetap akan membelinya meskipun barang tersebut harganya akan naik. Baiklah, itulah penjelasan mengenai elastisitas permintaan. Mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.